Assalamualaikum. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Ragam Info. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang manfaat kayu manis bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mengontrol gula darah. Manfaat kayu manis yang pertama adalah kemampuannya mengontrol gula darah. Hal ini dikarenakan kayu manis mengandung antioksidan yang bisa membantu mengontrol tingkat gula darah. Selain itu, kayu manis juga membantu proses pencernaan setelah makan dan membantu memperbaiki respon insulin pada pasien diabetes tipe 2. 1 gram kayu manis saja diketahui bisa menurunkan tingkat gula darah, kolesterol buruk, dan kolesterol total pada pasien diabetes. Kedua, anti-infeksi. Manfaat kayu manis lainnya adalah kemampuannya mengatasi infeksi. Hal ini dikarenakan kayu manis memiliki komponen anti-infeksi natural. Dalam berbagai penelitian, kayu manis terbukti efektif menghilangkan bakteri yang dapat menyebabkan sakit mah dan berbagai jenis penyakit lainnya yang disebabkan bakteri. Ketiga, meningkatkan fungsi otak. Mencium bau kayu manis diketahui bisa meningkatkan aktivitas otak. Selain itu, aroma kayu manis juga bisa meningkatkan proses kognitif seseorang dan membantu dalam hal berkonsentrasi, mengingat, dan kecepatan bekerja. Keempat, menurunkan kolesterol. Kayu manis mengandung kalsium, serat, dan banyak mineral seperti mangan. Oleh karena itu, kayu manis sangat cocok untuk kesehatan pencernaan, usus, serta melindungi dari penyakit jantung dan kolesterol. Kalsium dan serat pada kayu manis juga membantu menghilangkan garam pada tubuh dan mencegah kanker usus. Tak hanya itu, manfaat kayu manis juga bisa mengobati konstipasi karena kandungan seratnya. Kelima, menghangatkan. Kayu manis biasanya digunakan oleh pengobatan tradisional Cina pada orang yang terkena demam atau influenza. Hal ini dikarenakan kayu manis mengandung zat yang membuat tubuh lebih hangat dan nyaman. Keenam, untuk kesuburan. Kayu manis juga bermanfaat untuk mengatasi kesuburan. Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, disarankan untuk mengkonsumsi kayu manis setiap hari. Ketujuh, mencegah penggumpalan darah. Jika terjadi radang dan pembengkakan, Anda dapat mengkonsumsi kayu manis. Ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kedelapan, mengurangi sakit rematik. Manfaat kayu manis lainnya yaitu dapat mengurangi sakit rematik. Sitikon yang mengakibatkan terjadinya rematik dapat dikurangkan oleh kayu manis. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih.